pada malam ini jam 12.01 tadi, kita telah mulakan pembukaan semula kawasan PKPD Pasar Jalan Osman. Seramai 616 petugas akan membantu dari pelbagai agensi lah, terutama sekali BDRM seramai 312 dan Angkatan Tentera Malaysia seramai 204 orang, dan yang lain-lain tu dari MBPJ, dari JKM pun ada membantu dan sebagainya. Lenda pun ada. Akan membuka semula pada malam ini. Setakat yang kita tiga yang saya ada, kita telah pihak JKM telah menjalankan saringan terhadap 2,532 penduduk di kawasan Pasar Jalan Osman ini. 848 daripada mereka adalah warga negara asing. Dan hasil daripada ujian ini, 13 masih lagi pending. The result dia pending, masih belum dapat. Dan yang lain semua kita dah dapat, hanya satu saja warga tempatan yang positif. Jadi, itu saja untuk masa ini. Kita harap kita dapat buka semula dan penduduk Pasar Jalan Osman ini boleh kembali semula kepada PKP bersyarat.